Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam para subscriber channel Kopi Tutorial dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengkonversi PDF ke Word, seperti itu ya kawan-kawan ya. Jadi seringkali kita butuhkan kalau misalkan kita membuat makalah atau membuat skripsi atau membuat tesis, seringkali kita download jurnal. Nah, kemudian kita cukup kesulitan untuk mengedit karena bentuknya masih PDF. Nah, bagaimana caranya? Seandainya file PDF tadi akan kita ubah bentuknya menjadi file Word seperti itu. Ya. Tentunya sebelum kita lanjutkan videonya, teman-teman yang belum like, comment, dan subscribe, saya persilahkan untuk like, comment, dan subscribe seperti itu supaya nanti saya tetap bersemangat untuk membuat video-video selanjutnya seperti itu. Nah, selamat menyaksikan. Oke, baik kawan-kawan, di sini yang perlu kita buka atau perlu kita siapkan, ini adalah filenya, file nanti atau PDF yang akan kita ubah menjadi Word. Itu kita siapkan dulu. Di sini saya sudah memiliki 3 ya, ini hasil kemarin ya, video menggabungkan PDF yang nanti videonya bisa kalian lihat di kolom atas ini ya. Kalau belum mengikuti silahkan diklik, nanti saya kasih tutorialnya di situ, boleh. Nah, kemudian yang kedua teman-teman, nanti yang harus kalian siapkan sekali lagi adalah satu file PDF seperti itu. Satu file PDF nanti yang akan kita gunakan untuk praktikum bagaimana cara mengubah file PDF menjadi Word seperti itu. Kemudian setelah file sudah siap, kemudian yang kedua kita siapkan alatnya. Nah, alatnya apa aja? Alatnya di sini kita masih menggunakan yang namanya iLove PDF seperti kemarin. Caranya gimana? Kita buka Chrome aja, kemudian kita ketikkan iLove PDF. Ini nanti muncul seperti ini. Nah, teman-teman nanti tinggal klik di sini pdf.com seperti itu. Klik aja. Nah, di sini seperti biasa seperti kemarin bahwa pdf ini menyediakan berbagai macam tools ya, berbagai macam tools yang bisa kita gunakan untuk mengolah PDF seperti itu. Yang pertama kita bisa buat merge atau menggabungkan dan split. Split itu memisah ya. Ya. Kemudian yang ketiga kompres. Ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengubah PDF menjadi Word atau konversi bentuk ya dari PDF menuju Word seperti itu. Nah, kalau sudah siap alat PDF-nya, kemudian kita klik bagian ini PDF di Word ini ya. Kita klik. Ya, seperti biasa, cara sangat mudah, kita bisa memilih dari harddisk atau select PDF, atau kita memilih dari Google Drive, tidak bisa dari sini. Kemudian kita juga bisa ngambil dari Dropbox seperti itu. Nah, itu kawan-kawan. Nah, pada kesempatan kali ini nanti kita akan mengambil file yang ada di harddisk seperti itu. Kita klik ini aja, select PDF seperti itu ya kawan-kawan ya. Ya, kalau sudah kita buka lokasi di mana kita menyimpan file tadi. Nah, di sini. Nah, di sini ada 3. Kita pilih salah satu. Nah, ini ya jurnal PBL aja ya. Oke, kita klik. Kalau sudah kita klik, kemudian kita open di sini. Nah, sehingga muncul sampai seperti ini. Kalau sudah seperti ini berarti nanti file teman-teman sudah berhasil terupload seperti dia. Kayak 787,76 kilobyte atau 19 halaman seperti itu. Nah, kalau sudah, nah di pojok kanan bawah di sini ada tombol convert to Word. Nah, ini diklik aja ya. Aja sampai selesai. Nah, cepat sekali ini sudah selesai. Tinggal nanti kita download aja downloadnya. Kita
download, kita taruh lokasinya tadi di mana, kita jadikan satu aja di sini. Oke. Kemudian jurnal PPL 1. Nah, ini formatnya sudah docx ya kawan-kawan ya. Nanti tinggal kita klik download. Sampai persentasenya 100% atau komplit seperti itu. Kalau komplit berarti nanti teman-teman sudah berhasil mendapatkan file Word-nya ya. Dan bisa teman-teman lihat. Oke, sekarang kita lihat ya, kita close dulu. Nah, sini ini ternyata sudah ada satu file Word ya. Ini merupakan hasil konversi dari PDF ini sudah menjadi file Word seperti itu. Kita buka filenya seperti apa, kemudian nanti kita bandingkan ya. Kita buka dulu yang PDF-nya. Ini kita speed screen aja biar nanti teman-teman bisa membandingkan. Kemudian kita buka yang Word. Oke, seperti ini. Ini yang sudah dalam bentuk Word, kemudian ini masih dalam bentuk PDF seperti itu. Kita lihat ya, rupanya ini sudah sangat hampir menyukai sempurna ya kawan-kawan ya. Masuk font-fontnya, kemudian apa namanya spasinya, kemudian tidak banyak apa ya, tulisan-tulisannya pun juga masih sama persis ya. Ini di sini sekolah juga di sini. Sekolah artinya apa? Kalau PDF ini sangat recommended buat teman-teman yang kesulitan untuk mengkonversi dari PDF ke Word ya. Sedangkan di laptopnya itu tidak memiliki aplikasi untuk itu, aplikasi untuk konversi itu. Kalau punya Nitro semua bisa teman-teman konversi, tapi kalau tidak punya ya memang ini solusinya ya seperti itu, harus pakai online. Karena online memang kita harus butuh jaringan internet seperti itu ya, seperti itu. Kolomnya pun juga sama. Istimewa sekali. Oke, saya kira itu dulu teman-teman ya, tutorial pada kesempatan kali ini mengubah PDF ke Word ya. Kalau kiranya video ini bermanfaat, silahkan teman-teman bisa klik like, komen, dan subscribe ya. Jangan lupa di share ke seluruh media sosial teman-teman semua. Terima kasih sudah menyaksikan ya. Dukung terus channel ini, semoga nanti ke depan saya bisa memanfaatkan atau membuatkan teman-teman video tutorial-tutorial yang lain yang jauh lebih bermanfaat ya. Sekian dulu, terima kasih sudah menyaksikan sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngopi tutorial.